pesawat tempur merupakan garda terdepan dalam sistem pertahanan yang merupakan tulang punggung Angkatan Udara. Meskipun Angkatan Udara kita sangat unik memiliki pasukan infanteri, kavaleri dan artileri, tidak seperti Angkatan Udara negara lain, ini tentunya sebuah keunggulan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Dari deretan pesawat tempur yang dimiliki TNI dari pesawat latih, pesawat serbu ringan dan pesawat tempur multirol, sedangkan pesawat superlintas udara, Indonesia akan membeli dan MOU-nya sudah ditandatangani di 2018 yaitu Sukhoi Su-35BM versi ekspor. Dari semua yang pesawat tempur rasanya ada yang kurang yaitu pesawat tempur jenis bomber di dunia, emang pesawat ini tak banyak, hanya beberapa saja. Amerika memiliki Tornado dan F-15. Meskipun F-15 sangat cocok dibilang pesawat multirol, sedangkan Rusia memiliki Su-24 dan Su-34 yang merupakan reinkarnasi dari Su-24. Sukhoi Su-34 adalah pesawat yang sangat unik yang ada di dunia ini. Mungkin bukan Rusia kalau bikin pesawat tidak aneh seperti pesawat Su-47 meskipun tidak sampai pada produksi massal. Pesawat Su-34 memiliki kursi ganda sejajar dengan pilot yang mempunyai kenyamanan seperti hotel berbintang, ada AC dan ada tempat istirahat. Hal ini dikarenakan fungsi pesat ini adalah pesawat misi jarak jauh dengan membawa muatan yang paling besar di kelasnya dibandingkan F-15 ataupun Tornado, karena merupakan pesawat kelas berat makanya diberikan fasilitas kenyamanan yang lebih baik dibandingkan pesawat yang lain. Pesawat ini mempunyai daya jelajah sangat luas, tidak salah kalau Rusia menggunakan pesawat ini, pesawat patroli karena spesifikasi yang canggih dan radius jelajah sehingga sangat cocok untuk patroli. Lalu bagaimana Indonesia dengan luas wilayah hampir 2 juta km persegi, dengan ribuan pulau yang dimiliki, di mana patroli dilakukan selama ini per zona wilayah pertahanan, Armada Barat, Armada Tengah dan Armada Timur, sehingga ada 3 skuadron udara yang melakukan patroli. Dari masalah di atas tentunya melihat sangat luasnya wilayah Indonesia, tentunya harus didukung alat pertahanan yang kuat dan fasilitas yang baik. Salah satunya pesawat tempur patroli, sehingga sangat efisien dalam jangka panjang, hanya butuh di satu skuadron untuk melakukan patroli. Di samping menjadi pesawat patroli yang hebat, pesawat ini adalah pesawat bomber yang bisa membawa bom dengan muatan yang besar, sehingga sangat cocok dalam dukungan bagi infanteri dan artileri darat di medan perang, sehingga dalam jangka panjang, para pemangku kebijakan menjadi pertimbangan. Meskipun ada pesawat murni bomber seperti B-2 dan Poseidon yang dimiliki AS, atau Ilyushin atau Tu-165 yang dimiliki Rusia, tapi rasanya masih jauh dan cenderung kita menjauhinya, karena yang pertamanya tak akan ada yang mau menjualnya, yang kedua akan terjadinya perlombaan senjata di Asia Tenggara, sehingga yang cocok buat Indonesia adalah pesawat tempur jenis bomber yaitu Su-34 atau F-15. Negara kita tak menyukai perang, tetapi musuh datang kita tabur genderang perang, perang pasti terjadi, cuma kapan dan di mana kita tidak tahu, dan terkadang perang itu tidak terjadi, tapi diciptakan oleh negara besar dengan kepentingan yang dimilikinya. Ciri-ciri umum pesawat tempur Su-34. Kru, 2. Panjang, 23,34 meter, 72 foot 2 inci. Rentang sayap, 14,7 meter, 48 foot 3 inci. Tinggi, 6,09 meter, 19 foot 5 inci. Berat isi, 39.000 kg, 85.980 pound. Berat berguna, 8.000 kg, 17.600 pound. Berat maksimum saat lepas landas, 45.100 kg, 99,425 pound. Mesin, 2X Liul KAL-35F Turbofans, 137,2 kN, 30.845 lbf, with afterburner masing-masing kinerja. Laju maksimum, high altitude, Mach 1,8,
1.900 km per jam, 1.180 mil per jam. Low altitude, Mach 1,2, 1.400 km per jam, 870 mil per jam, at sea level. Radius tempur, 1.100 km, 680 mil. Jangkauan feri, 4.000 km, 2.490 mil. Langit-langit batas, 15.000 m, 49.200 foot. Beban sayap, 629 kgm kubik, 129 lbft kubik. Dorongan berat, 0,68. Sedangkan persenjataan yang dibawa, yaitu 1x30 mm Gryazev Sipunov GSH-31, 94.071K, Canon, 150 rounds. Defensive weapons include R-27 Alamo, R-73 Archer and R-77 other series, with the PESA providing the capability to track them targets and concurrently engage forward BVR missile shots, 10 X-wing and fuselage stations for up to 8,000 kg, 17,630 pound of ordnance, including KH-29LT, KH-25MTM, KH-25MP, KH-36, KH-38, KH-41, KH-59M, KH-58, KH-31P, KH-35 Ural, KH-41, KH-65S, KHSD, 2 Moskit, 3X Jacon Air to Ground Missiles, Kap 500L KRL Kap 1500L Jided Bombas, Wided Bombs, B-8 Rocket Pods V-20X 80 mm S-8 Rocket, B-13 Rocket Pods V-5X 122 mm S-13 Rocket, O-25 Rocket Pods V-1X 340 mm S-25 Rocket, Fuel Tanks, Air and Retonai Sanche Pods. Untuk para sahabat yang telah menonton video ini, usahakan sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang dimaksud artikel ini adalah, akankah Indonesia butuh Su-34? Ini semua hanya saran saja, karena negara Indonesia sangat luas dan kemungkinan besar sangat butuh pesawat tersebut untuk menjaga keamanan negara Indonesia, dan semoga bisa memilikinya.